kamu. Akan selalu ada orang-orang yang ingin melihat kamu gagal, karena mereka juga tidak bisa berhasil. Albert Einstein pernah berkata, jangan terlalu ambil pusing dengan omongan orang. Kadang mereka hanya punya mulut, tapi tidak punya otak. Tidak usah sakit hati atau baper dengan omongan orang lain. Karena apapun yang kamu lakukan, kalau dia membencimu, maka sebaik apapun yang kamu perbuat akan selalu salah di mata dia. Tapi bagi orang yang mencintaimu, apapun yang kamu lakukan, mereka akan selalu mencintai apa adanya kamu. Ingat, siapapun berhak memberikan masukan, komentar, dan berbicara apapun tentang kamu. Tapi kamu juga berhak untuk menerima atau tidak menerima. Jangan semuanya dimasukin pikiran dan hati. Karena pada akhirnya yang Tuhan lihat adalah apa yang kamu lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Direndahkan tidak mungkin jadi sampah. Disanjung tidak mungkin jadi rembulan. Maka jangan risaukan omongan orang. Sebab setiap orang membacamu dengan pemahaman dan kepentingan yang berbeda-beda. Jangan habiskan usiamu untuk menjadi apa yang orang inginkan. Jangan habiskan pikiranmu untuk memikirkan apa yang mereka mau. Fokuslah untuk mengerjakan apa yang kamu mau. Hidup kita terlalu berharga untuk mendengarkan omongan receh orang lain. Hiduplah dalam keinginanmu sendiri. Hiduplah untuk selalu belajar dan berbenah. Dan hiduplah untuk selalu meningkatkan kualitas iman kita masing-masing. Seberapa hebat kamu nanti, tetap akan ada omongan yang akan menjatuhkan kamu. Biasa aja, karena itulah hidup. Bertumbuhlah. Kalau tidak suka, jangan lihat. Kalau tidak tahu, jangan bicara. Kalau tidak peduli, jangan menghakimi. Kalau tidak bisa memiliki, ya jangan membenci. Percaya kata hatimu, bukan kata orang lain. Lakukan apa yang menurutmu benar, bukan yang menurut orang lain benar. Jadilah apa adanya kamu, karena lebih baik dibenci karena menjadi diri sendiri, daripada harus dipuji tapi selalu menjadi orang lain. Terima kasih.